Firon, Tuhan Allah orang Yahudi mengutusku untuk berkata kepadamu, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku di padang gurun. Kuperingatkan kau, Musa, jangan cobai kesabaranku, atau kau dan tecunguk Yahudimu akan tanggung akibatnya. Maka, biarlah air menjadi darah. Aku akan mandi di istana sore ini. Harus apa lagi? Demikian kata Tuhan, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku. Jangan mimpi! Maka Mesir akan mengalami lebih banyak tulah. Kata, nyamuk, lalat, penyakit sampar, bisul, hujan es, belalang, tidak. Rah Maha Kuasa, Dewa Matahariku, lindungi kami dari siksaan ala gembala ini. Oke, Rah pasti kapok. Mendingan. Halo. Aku akan datangkan satu tulah lagi atas Firaun dan Mesir. Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung akan meninggal. Tapi setiap rumah kaum Israel harus diolesi darah anak domba di palang pintu sebagai tanda. Ketika Tuhan melihat darah itu, Dia akan melewati mereka. Bahkan anak sulung Firaun akan binasa. Tidak! Pergi! Tinggalkan rakyatku dan bawa seluruh bangsa Israel bersamamu!